nasi pecel sambal tumpang. Sambal tumpang itu apa, Bu? Sambal tumpang itu tempe yang di apa ya, di bosoknya ya, istilahnya kayak di semangit nih gitu loh. Semangit ya. Iya. Terus ada tempe yang waras juga. Jadi dicampur jadi satu, direbus sama brambang, bawang, lombok, ada daun jeruk, ada kencur. Dah. Setelah itu diulek, baru dikasih santan. Nah, ini kan termasuk makanan tradisional ya, Bu ya? Iya, makanan khas. Punya ide ini, Bu, ceritanya gimana, Bu, jualan di acara-acara CFD ini? Ini memang kesukaan saya ya sama suami. Kesukaan suami sama saya juga. Makanya punya inspirasi setiap pulang ke mudik, mesti kita carinya yang sambal tumpang. Gitu. Baik, ini sudah jualan nasi sambal tumpang ini sudah lama apa? Sudah lama. Sudah berapa tahun ini? Ya, sekitar 2 tahunan lah. Cuman kita ambilnya setiap event-event aja. Dulu kan suka beli sambal tumpang waktu mudik. Terus ini Ibu belajarnya untuk bikin sambal tumpang yang enak itu gimana? Dari Ibu. Dari Ibu ya. Gimana? Dari Ibu. Gimana? Oh, berapa kali? Uji cobanya hanya 2 kali. Udah kasih resep sama Ibu itu. 2 kali? Iya. Kasih resep sama Ibu. Oh, nanti yang ngetes Ibu jenengan itu ya? Oh, kurang ini gitu. Iya. Sebelum jualan nasi tumpang ini, Bu, jualan apa nih, Bu? Saya sembako. Oh, sembako. Sembako di rumah, iya. Jadi ini cuma anak-anak untuk acara CFD? Anak event-event, iya. Event-event itu aja, iya, ya? Iya, kalau ada event kita berangkat. Kalau nggak ada ya di rumah. Setiap hari minggunya ya cuma di sini. Di sini ya? Iya. Ini menerima pesanan juga nggak, Bu? Terima pesanan, monggo. Kalau yang ngersake, boleh datang ke sini, boleh telepon juga nanti. Selain itu apa aja? Selain nasi? Babat gongso. Babat gongso. Babat gongso terus? Udah itu aja. Babat gongso ya. Nah, ini, Bu. Bisa ditunjukkan, Bu, nasi tumpangnya kayak apa? Kayak ini, gini, Bu? Gini. Sambal tumpangnya. Iya. Yeah. Sambal tumpangnya kayak gini nih. Ini sambal tumpangnya ya ini. Ada kreceknya, ada tahunya, ada tetelan. Oh, ada tetelan. Iya, yang bukan sedep kan tetelan. Iya, ada tetelan. Tadi belum disebutin ya, maaf. Nah, nih kalau yang pengen pedas dikasih ini, yang dijepritin. Ya, ini yang bikin enak ini loh, Mas, kreceknya nih loh. Iya, ini yang bikin enak ini. Ini kreceknya tidak yang super, aja, Bu, ya? Kita pakainya selalu super. Oh, yang super. Pakai ya? Sayurannya ini ada sayuran. Sayurannya apa aja? Ada bayam, terus? Kacang, kol. Biasanya ada kangkung. Ini kangkungnya pas habis. Oh, kangkungnya pas habis. Mm-hmm. Terus ini kalau yang ngersane pecel, sambal ya. Pecelnya ini. Oh, ini sambal pecel ini. Juga. Iya, gini. Tapi nanti di mix bisa, Bu? Bisa. Biasanya kalau dari di mix. Oh, gitu. Iya. Ya, Bu, ini, Bu, ada yang mau beli, Bu. Oh iya, monggo, Pak. Yeah. Nasi pecel, bungkus. Makan sini. Aja. Makan sini, oh iya. Sambal tumpang. Sama sambal tumpang. Oh, sama sambal tumpang satu, oke, ya. Legend. Lauknya tinggal telur sama bakmi. Telur aja. Telur aja. Yang tumpang sambal telur apa? Sambal apa? Telur yang ini aja. Oh iya, siap. Oh, berarti dua, satu tumpang, satu pecel. Oh iya. Oh iya. Monggo pindah ke sini bareng, monggo. Kita lihat ibunya lagi menjualin melayani ini untuk, melayani ini juga apanya piringnya unik diseng itu ya, Bu ya. Iya, piring edo itu, Bu, ya apa ya, aku seneng ngumpulin kan barang-barang yang unik-unik ya, yang unik-unik ya, Bu, iya ya. Yang antik-antik nih gini ya. Ini kalau pecel kalau pecel gini. Ini karena ibu saya dulu juga jualan kayak gini. Oh, jualan itu. Saya juga nggak bosan-bosan tiap jajan pasti nasi pecel. Saya mesti pakai pecel. Ini pecel. Pedas apa nganu, Bu? Pedas. Oh, pedas ya. Pedas ya. Ini biasanya tak kasih mie gini. Apa? Kasih apa? Mie. Oh, mie. Oh, gini. Iya, kalau ada yang ngersane telur boleh gini. Oh, ini ada. Ada telur, iya. Gini. Sampingan, istilahnya sampingan. Sampingan. Telurnya dadar. Walik. Pecel? Oh iya. Walik enggak? Enggak. Tumpang ya. Yang ceplok. Enggak begitu, nek pedes ada yang itu, yang enggak pedes ya, Bu ya. Oh, yang enggak pedes. Oh iya.
Itu belum minta sambal tumpang. Enggak, ini tumpangnya sendiri. Oh, tumpangnya. Sendiri. Ini tumpang nasi pecel sambal tumpang. Enggak ada yang minta kayak request gitu. Ini ada yang sendiri. Nasinya sama itu ya? Oh, dikit aja. Sayuran pakai toh? Pakai. Oh iya. Cuman nah ini yang sambal tumpang. Sambal tumpangnya ini. Ini. Sebenarnya tetap isiannya kayak pecel tapi sambelnya, cuma sambelnya yang beda, sambelnya yang sambel tumpang. Kaca. Iya, Nah, gini. Ini pakainya nanti tumpang. Ini pakainya tumpang gini. Ya. Gini, pakainya ini. Nah, ini. Yang bikin enak nih loh, rambaknya ini loh, Mas. Nah. Jamur pedas. Tumpang. Nya telur. Oh, telur. Oh, iya. Ada ceplok, ada dadar. Iya. Ceplok sama anu. Ini saya. Ini anak saya. Oh iya. Yang ini namanya. Suka iya. Dukanya usaha ini, Bu. Suka dukanya apa ya, Mas ya? Senang dapat teman-teman baru. Dukanya kalau pas sepi, tapi alhamdulillah. Iya. Kayaknya itu sih, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, orang dagang kalau ramai terus nanti malah anu. Ya, kalau pas sepi kita juga alhamdulillah. Kalau ramai juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita syukuri aja, Mas. Kalau musim berpengaruh enggak, Bu, musim? Musim berpengaruh. Berpengaruh. Berpengaruh, iya. Musim hujan itu. Musim hujan. Iya, Bu, ya. Musim hujan iya agak sepi. Ya, agak sepi kan. Selain ini rencana mau nambah apa lagi nih, Bu? Rencana aku mau nambah. Maksudnya menunya? Nanti kedepannya ini sudah rame lah di sini. Terus nambah apa lagi gitu loh, Bu? Kalau aku nambahnya kayaknya enggak sih, cuman tak perbesar aja. Oh, diperbesar aja berarti. Nek nambah menu enggak? Menunya enggak, tapi tetap diperbesar aja. Tingkatkan. Iya, jumlahnya aja. Jualannya. Iya. Karena tenaganya juga ini, Mas. Tenaganya juga anu ya. Iya. Bu, tadi ada babat gongsonya mana, Bu? Belum tunjukin ya, Bu? Habis. Oh, habis. Habis. Ya? Spesial. Spesial itu. Habis ini, spesial. Spesial babat gongso. Bu, ini untuk prepare-nya jam berapa itu, Bu? Saya prepare mulai jam 1. Jam 1? Jam 1 mulai prepare. Mulai dari itu, udah sampai pagi. Sampai mana? Sampai sini saya jam 5.15. Jam 5.15. Udah mulai itu. Bu, susahnya bikin sambal tumpang itu apanya, Bu, yang paling susah? Yang paling susah, ya karena sudah biasa sih ya, jadi enggak kita ini. Enggak, awal-awalnya dulu. Awal-awalnya cari tempenya, yang tempe bosoknya itu loh, Mas. Itu yang agak susah, iya. Jadi kita enggak tempe bosok, cuman beli tempe mateng, terus kita bosokkan. Oh, di semangit nih, di semangit kan. Bukan tempe yang basi, bukan, enggak. Ini kita beli mulai hari Senin. Semangit itu ya. Iya. Kita beli mulai hari Senin sampai Minggu, sampai Sabtu itu. Nah, terus udah ditunggu sampai bosok. Ya? Iya, di semangit nih. Dibosoknya lah istilahnya, Mas. Nah, iya. Tidak tempe. Bukan tempe yang itu. Mendekati mau tua masih, gitu loh. Iya, bisa dimakan ya, biar penontonnya tahu, Bu. Iya, betul. Tadi kita enggak beli yang tempe yang itu, enggak. Kita kita beli tempe yang itu sendiri. Bu, ini Bu, harapannya ke depan untuk usaha ini, Bu. Ya, semoga usahaku ini semakin maju, membawa berkah untuk keluarga saya. Mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi. Gitu.